Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anakku Baik, bagaimana kabarnya? Masih semangat? Iya, Alhamdulillah Hari ini hadir semua ya? Iya, Alhamdulillah Baik anak-anakku, untuk hari ini Bapak akan memulai pembelajaran di kelas 9 ini mulai dari bab 1 yaitu tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Ya. Ini masuk pada KD atau kompetensi dasar 3.1 dengan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran siswa dapat menunjukkan letak benua Asia, Menganalisis luas benua Asia, mengklasifikasikan bagian-bagian benua Asia, mengidentifikasikan suku-suku di benua Asia, dan menganalisis pengaruh interaksi antar negara di benua Asia dan negara-negara lainnya di berbagai bidang. Letak dan luas benua Asia meliputi nanti letak secara astronomis, letak secara geografis. Dan juga, yaitu luas benua Asia itu sendiri. Nah, negara-negara bagian benua Asia meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Nah, secara umum, suku-suku ya, di benua Asia meliputi suku Mongoloid dan suku Negroid. Selanjutnya, anak-anakku, pengaruh interaksi antar negara di benua Asia di berbagai bidang, meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan. Kemudian, setelah mempelajari tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya, diharapkan juga akan tumbuh kembang karakter yang anak-anak miliki yaitu nasionalisme, gotong royong, kemandirian, integritas dan religius. Nah, selanjutnya anak-anakku untuk memahami lebih lanjut, nah ini ada peta benua Asia. Silahkan anak-anakku amati baik yang ada di depan ini maupun di buku kalian, baik atlas maupun di buku paket, di sana ada peta benua Asia. Selanjutnya, dengan mengamati peta benua Asia, kalian secara kelompok nanti tulislah letak benua Asia, baik secara astronomis letak benua Asia maupun secara geografis letak benua Asia. Demikian juga benua Asia terdiri dari berbagai bagian dan nah nanti sebutkan termasuk negara-negara yang ada di bagian benua Asia itu. Nah, itu anak-anakku selamat mengerjakan dan cermati betul benua Asia yang ada pada peta baik di depan ini yang Bapak tempel ini ataupun di buku Kalian buku paket, maupun dengan bantuan atlas. Demikian, selamat mengerjakan.